Oke, okay, halo students, good morning. This morning, we are going to study about math. The topic for today is subtraction within 10. Kalau kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan, maka untuk sekarang ini kita akan belajar subtraction. Subtraction ini artinya adalah pengurangan pengurangan angka 10 oke? Okay? So are you ready for today? Let's see. The first that we are going to study about subtractions by taking away. By taking away ini artinya adalah dengan cara mengambil, ya, mengambil atau menyilang atau menghilangkan, oke? Okay? Mari kita lihat. Eight birds are flying. Cross out three birds. Jadi katanya ada delapan burung yang sedang terbang. Kemudian cross out three birds. Kemudian kita silang tiga burungnya. Let's count one, two, three, four, five, six, seven, eight. There are eight birds. Cross out three birds is. To take away three birds. Jadi kalau dikatakan di cross out, disilang berarti artinya adalah kita hilangkan atau kita ambil tiga burung. Oke, okay? let's try. One, two, three. Yes. Di sini kita sudah silang ada tiga. Satu, dua, tiga. We crossed out three birds. Oke. Okay? Sekarang mari kita lihat. Five birds are left. Ada lima burung yang tinggal. Let's count. One, two, three, four, five. That's it. Okay. So there are five birds are left. Okay. Jadi ada lima burung yang tinggal. Oke, okay? karena sudah dihilangkan 3. Nah, kesimpulannya jumlah burung seluruhnya ada berapa? Ada 8 di awal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 burung. Minus 3. Oke, okay? dihilangkan 3 atau dikurangi 3. Oke, okay. is equal to 5. Oke, okay. so we learn that 8 means the whole. Jadi, 8 itu adalah keseluruhan burungnya. Kemudian, lihat ini simbolnya. Ini minus. Oke, okay. and then this is part ini bagiannya yang dihilangkan, and then the symbol is. Is equal to, and then this is the result. Ini hasilnya. Jadi delapan dikurangi tiga bagian hasilnya adalah 5 Oke? Okay? Do you understand? Good. It's easy. Oke? Okay? Now let's continue that subtraction sentence. Means kalimat pengurangan matematika. Oke? Okay? Mari kita lihat. 9 minus 6 is equal to 3. Jadi kita bacanya bagaimana? 9 minus 6 is equal to 3. Jadi 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, can you read? Oke, okay, read together. 1, 2, 3, go. eight minus four is equal to four good job what about this let's try one two three go ten minus nine is equal to one good job next let's try seven minus seven is equal to Zero. Good job. Next, four minus one is equal to three. Okay, six minus four is equal to two. Okay, now the last is your turn. One, two, three, go. Good job. So 5 minus 2 is equal to 3. Yes. So you know how to read a subtraction sentence. Well done. Next, let's continue. What is 2 less than 6? Nah, kalau diterjemahkan, 2 ini dikurangi dari angka 6 jadi berapa? Nah, let's see. Less than means taken away from. Jadi, less than itu artinya diambil dari. Jadi, dua diambil dari enam. Nah, let's try. Mari kita lihat. To taken away from six is blank, blank, blank. Kira-kira jika dua diambil dari enam. Contohnya nih, engkau punya enam kelereng. Diambil dua. Tinggal berapa? Mari kita lihat. Oh, for example, here is a ball. One, two, three, four, five, six. Okay, there are six ball. We take two. One, two. Yes, diambil dua. Ini dia. One, two. Kira-kira sisanya berapa? Let's count. One, two, three. Four, let's see the result. So there are one, two, three, four left. So there are four balls left. Okay, jadi ada tinggal empat. Good job. Next, the conclusion is six minus two is equal to 4. Good job. Next, subtracting by counting backwards. Kalau kemarin dalam penjumlahan kita menggunakan counting on, dalam pengurangan kita menggunakan counting backwards. Kalau counting on dalam penjumlahan artinya adalah menghitung maju, maka counting backwards artinya adalah menghitung mundur. Nah, let's see. nine Minus 5 is equal to blank blank blank. Kira-kira hasilnya bagaimana? Kita mau melakukan yang namanya counting backwards, menghitung mundur. Kalau kita menghitung mundur, berarti kita harus memulai dari angka yang paling besar. The greater number. Which one is greater? 9 or 5. Of course, 9. So we start from 9. Jadi ada angka 9 kita hitung mundur. Hitung mundur sebanyak berapa? Sebanyak yang dikurangkan. Berarti sebanyak 5 kali. Let's see. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi dikurangi sebanyak 5. Dikurangi 1 1 1 sebanyak 5 kali. Mari kita lihat kalau hitung mundur 9 hitung mundur 8. Hitung mundur lagi 7. Hitung mundur lagi 6. Lagi 5 sampai terakhir 4. Jadi, bagaimana 9 minus 5 is equal to 4. Jadi, hasil akhirnya adalah ketika kita hitung mundur sebanyak 5 kali, angka terakhirnya adalah 4. Oleh karena itu jawabannya juga adalah 4 that's it counting backwards segampang menghitung maju Oke okay? Nah let's see what about 7 minus 2 is equal to 8 minus3 is equal to what about 9 minus3 is equal to Oke okay, the last. 10 minus 3 is equal to, oke okay, yuk kita tulis di buku catatan kita. Oke, okay, good job, ya. Next, let's continue subtracting with number bonds. Nah, jadi number bonds ini tidak hanya berguna untuk penjumlahan, tetapi juga pengurangan. Let's try. There is a table. On the table there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 there are 10 apples. Let's see. Okay. How many red apples are there? Berapa banyak sih apel yang berwarna merah? Oke. Okay. Berarti kita hitung dulu keseluruhannya. How many apples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keseluruhan ada 10 apel. And then let's see. Mari kita lihat. Kita bagi menjadi dua bagian. Yang hijau ada berapa? 1, 2, 3. Otomatis yang merah ada berapa? 10. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Coba kita pastikan apakah apel merah berjumlah 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good job. So there are 7 red apples. The conclusion is 10 minus 7 is 3 atau bisa juga 10 3 is 7. Oke? Oke, so now we are going to learn about solving world problem. Oke, okay? jadi di sini ada katanya menyelesaikan soal cerita. Sama seperti addition, nah di subtraction ini kita juga punya soal cerita. Mari kita baca cerita yang pertama. There are eight oranges in a basket. My sister takes some oranges. There are five oranges left. How many oranges does my sister take? Nah, kita lihat ada delapan jeruk di dalam sebuah keranjang. Kakak saya mengambil beberapa jeruk, tinggallah di dalam keranjang itu lima jeruk. Berapa? jeruk yang diambil oleh kakak. Nah, di sini Mister buat bold, cetak tebal, ada kata left. Kalau ada kata left, Berarti sisanya berapa Kalau kita bicara tentang sisa Atau yang tinggal berapa Berarti adalah pengurangan Dalam penjumlahan kemarin All together, oke, okay? seluruhnya jadi harus diperhatikan. Now, let's see, there are 8 oranges, and then there are 5 oranges left. How many oranges does my sister take? Mari kita lihat, oke, okay? 8 minus 5 is equal to blank, blank, blank. Oke, okay. let's see, so. We want to solve the problem by counting on. Eh, counting backwards maksudnya. Oke, okay? kita hitung mundur dulu. 8. Berapa kali dikurangkan? Dikurangkan 5 kali, sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mari kita lihat. Kalau hitung mundur 8, hitung mundur 7, 6, 5, 4. Tiga, jadi jawabannya berapa kira-kira? Tiga. -kira? Oh, masih kurang percaya dengan counting backwards. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan cara ini? Number bonds, ada angka delapan. Oke, okay, the whole part is eight. Oke, okay. kemudian mari kita lihat dikurangkan lima. Kira-kira hasilnya sisanya tinggal berapa ya? Yes. 3 Jadi 8 dikurangi 5 Hasilnya adalah 3 So we can make a conclusion 8 minus 5 is equal to 3 Good job So it's easy You can use counting backwards Or you can use uh, number bounds is depend on you Terserah mau pakai yang mana atau if you can count it directly without number bonds without counting backwards also it's okay langsung boleh kalau sudah mahir oke okay? next making a family of number sentences kita mau bikin nih katanya uh, no kalimat dengan nomor yang seperti keluarga mari kita lihat cat maksudnya gimana ya sir let's see eight Minus 3 is equal to 5 Oke, okay? sekarang mari kita lihat 8, lihat ya perubahan warnanya Sama perubahan uh, angkanya Minus 5, kira-kira berapa? Sama dengan pasti 3 Yes, jadi kalau misalnya 8 dikurangi 3 Sama dengan 5 jika 8 dikurangi 5 pasti adalah 3 Jadi angkanya adalah berputar-putar di situ Oke, mari kita lihat 5 ditambah 3 Sama 3 ditambah 5 Hasilnya berapa? Sama dengan 8 Oh, Kok sama, sir? Of course. Because of what? This is a family of number sentence. Ini yang namanya adalah nomor yang memiliki uh, ikatan. Oke. 5 3, ini 5-nya di depan, 3-nya di belakang. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 8. Sama jika dibalik, oh 3-nya deh yang di depan. Kemudian 5-nya di belakang dijumlahkan. Hasilnya tetap 8. Oke? Okay? So, now let's try. Mari kita coba. What about 6 minus 5 is equal to 1? Nah, 6 minus 1 is equal to 5. Good job. 5 plus 1 is equal to 6. 1 plus 5 is equal to 6. Ini namanya semuanya juga adalah a family of number sentence. Nah, this make up a family of number sentence. So, now, uh, that's all about our topic for this morning. Thank you so much for your attention, students. God bless you.